Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mencari Gratisan. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi sebuah informasi mengenai aplikasi penghasil saldo dana OVO, GoPay maupun uang secara gratis. Nah, aplikasi ini baru rilis malam hari ini cuy. Jadi jika kalian tertarik dengan aplikasi ini, silakan saja kalian klik link yang berada di kolom komentar di bawah video ini ya cuy. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, sambil menyimak sambil menonton, tekan dulu like, subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel Mencari Gratisan ini. Yang sudah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja menuju tutorialnya. Let's go. Oke cuy, di sini jika kalian tertarik, silakan saja kalian klik link yang berada di kolom komentar. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini kurang lebihnya. Di sini kita mendaftar dulu cuy. Di sini masukkan saja nama kalian, kemudian masukkan nomor HP kalian dan kemudian masukkan kata sandi baru di bagian ini, misalnya 1 sampai 6. Kemudian kalian konfirmasikan lagi maaf. Dan untuk konfirmasi kata sandi transaksi ini beda dengan kata sandi yang di atas ya cuy. Nah, untuk bagian ini kata sandi baru untuk login, dan untuk bagian ini kata sandi penarikan ya cuy ya. Ini konfirmasi kata sandi transaksi, ini artinya kata sandi penarikan. Jadi jika kalian membuat ini, jangan lupa ya cuy, fungsinya ketika kalian nanti melakukan penarikan, nanti kata sandi penarikan ini akan diminta. Jadi misalnya kita buat kata sandi penarikannya 1 2 3 4 5, dan di sini kalian jangan lupa ya cuy, ini fungsinya untuk melakukan penarikan, nanti kita akan memasukkan kata sandi penarikan ini. Oke, jika sudah tinggal kalian klik terdaftar. Oke cuy, nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Masukkan saja nomor masukkan saja akun atau nama kalian yang kalian daftar tadi, dan kemudian masukkan kata sandi yang kalian buat tadi ya, seperti itu. Dan di sini nanti jika kalian ingin mengunduh aplikasinya, tinggal kalian klik unduh sekarang, seperti itu ya cuy ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Oke cuy, kita sudah masuk ke dalam tampilan utama aplikasi Amazon ini. Nah, aplikasi ini mirip dengan aplikasi uang katak yang ini ya cuy. Mirip dengan aplikasi yang ini, dimana cara kerjanya sama dengan aplikasi uang katak ini cuy ya. Seperti itu, di sini kita masuk dulu ke dalam tampilan utama aplikasinya. Oke, di sini kita langsung mendapatkan 2000 saldo gratis dari aplikasi Amazon ini ya cuy. Dan di sini kita langsung bisa membeli VIP 1 ini yang harga 2000 ya cuy. Jadi untuk saldo yang 2000 ini, yang gratisan ini yang kita dapatkan ini, bisa kita beli untuk mendapatkan pesanan VIP 1 ini ya cuy. Oke, di sini sebelum kita lanjut ke misinya, kalian klik dulu terlebih dahulu logo yang berada di bawah pojok kanan ini untuk memasukkan akun dana kita. Nah, tampilannya kurang lebih sama dengan aplikasi uang katak yang kemarin ya cuy. Nah, ini kita klik saja informasi, kemudian klik kartu bank ya cuy. Oke, untuk nama ini kita buat saja nama kita sesuai di akun dana ataupun OVO ya. Dan nomor kontak kalian masukkan saja nomor kalian ya, nomor HP kalian, dan nomor kartu bank ini kalian buat saja 859, lalu diikuti nomor kita yang terdaftar di akun dana ya. Nah, jika ingin menggunakan OVO, kalian buat saja kodenya angka 9 dan nama bank untuk OVO Nasional Nobu. Kalau untuk bank Permata, banknya yaitu Bank Permata, dan untuk GoPay itu banknya Bank Permata ya cuy ya. Dan di sini kita sesuai judul saja, untuk ke dana nomor kodenya 859, lalu diikuti nomor kita yang ada di aplikasi dana.
dan nama banknya jangan lupa kalian pilih. Kita pilih bank CMB Niaga. Kemudian tinggal kalian klik informasi pengaturan untuk menyimpan data akun dana kita yang kita buat di bagian ini. Oke, kita klik saja untuk menyimpan. Oke, kemudian kita kembali aja coy ya. Jika sudah kita bisa kembali, kita kembali saja seperti ini. Kita klik menu beranda yang berada di bawah pojok kiri. Di sini saldo kita 2000 langsung ya coy, yang kita dapatkan dari aplikasi Amazon ini. Oke, langsung saja kita klik ya, kita klik ini logo beranda. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di aula misi ini masih tergembok semua, jadi kita bisa membeli VIP 1 ini tanpa deposit ya coy. Nah, jika ingin mengunduh aplikasinya, tinggal kalian klik unduh aplikasi yang di bagian yang saya tanda ini. Oke, kita klik saja VIP 1 ini masih terkunci, kita klik kita buka saja coy. Kita klik buka. Maka saldo kita yang 2000 ini akan habis karena membuka VIP 1 ya coy. Oke, kita klik VIP 1. Kalian bisa lihat 2000 ya. Dan di sini jumlah pesanan untuk VIP 1 yaitu 10 pesanan ya. Kita klik saja. Kita pilih ya coy, kita pilih VIP 1. Kalau ingin membeli VIP 2 kita harus deposit 20.000. Kalau ingin membuka VIP 3 kita harus deposit 100.000 dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, kita pilih VIP 1 dengan harga 2000, kita klik lalu klik segera tingkatkan. Oke, di sini kita pilih VIP 1 dan jangan lupa kalian checklist pembayaran saldo. Kalian bisa lihat tulisan pembayaran saldo, kalian checklist agar berwarna hijau. Jadi tandanya ini pembayaran saldo, artinya pembayaran dengan saldo yang kita punya di akun ini ya coy. Harus kalian checklist seperti ini. Kalau udah ada tanda warna hijau berarti langsung saja kita klik segera tingkatkan. Nah, kalau saldo kalian 20.000 bisa kalian beli VIP 2 ini 20.000 dengan uang kalian yang ada di akun ini ya coy. Misalnya saldo kalian 20.000, klik saya 20.000 lalu kalian checklist pembayaran saldo ini ya agar bisa langsung kalian beli VIP 2 seperti itu. Mumpung di sini saldo kita 2.000, kita pilih VIP 1 yang harga 2.000 dan kita checklist dulu pembayaran saldonya lalu klik segera tingkatkan. Oke, pembaruan berhasil, maka kita langsung bisa mendapatkan VIP 1 cuma harga 2.000 ya coy, seperti itu. Oke, di sini saldo kita menjadi kosong ya coy, dan aula misinya VIP 1-nya sudah terbuka. Kalau ingin membeli VIP 2, jika saldo kalian di akun sudah mencapai 20.000, kalian langsung bisa membeli VIP 2 dengan cara yang tadi ya coy. Oke, kita pilih VIP 1 ini misinya. Lalu di sini kita klik saja pesanlah. Dan di sini cuma seperti ini aja untuk mengerjakan misinya, cuma mengerjakan pesanan palsu saja. Dan aplikasi ini, kalian bertanya apakah aplikasi ini terbukti membayar, saya belum bisa menjawabnya ya teman-teman, karena malam ini baru rilis dan aplikasi ini mirip dengan aplikasi uang katak, di mana uang katak pun caranya seperti ini dan menu-menunya sama aja ya cuy. Dan aplikasi uang katak itu udah status persen 100% membayar ya coy. Saya sudah melakukan withdraw di uang kata itu 3 kali dan sukses tanpa deposit. Oke, kita klik kirim, maka satu pesanan kita mendapatkan 70 perak komisi ya coy. Semakin besar VIP kalian, semakin besar pula penghasilan kalian, seperti itu ya. Jadi jika kalian tertarik silakan, karena aplikasi ini baru rilis malam hari ini, jadi bisa kita garap ya coy. Oke, seperti itu. Lalu kita klik lagi pesanlah. Kita baru mendapatkan 70 rupiah ya cuy. Oke, lalu kita klik lagi kirimkan. Cuma seperti ini aja sih teman-teman untuk mendapatkan misinya atau mendapatkan saldonya ya. Dimana saldo nanti bisa kita gunakan untuk membeli VIP 1, untuk membeli VIP 2, VIP 3, VIP 4, atau bisa kalian tarik dengan ditukarkan dengan saldo dana seperti itu ya coy. Nah, seperti itu untuk caranya, seperti itu saja. Dan di sini kita bisa mengerjakan pesanan 10 pesanan dalam sehari ya coy. Oke, langkah berikutnya kita juga bisa mendapatkan komisi tambahan dengan cara mengundang teman. Klik saja undang.
Lalu kalian klik salin tautan, kalian tebarkan saja ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan komisi tambahan dari undang teman ini. Seperti itu aja sih teman-teman. Dan di sini kita sudah mendapatkan Rp140 dan di mana saldo ini bisa kita tukarkan ke saldo Dana ataupun VIP 2, VIP 3, VIP 4 seperti itu ya coy. Jadi bisa kita tukarkan ke VIP 1, VIP 2, VIP 3. Di sini banyak sekali VIP-nya ya coy. Dan di sini VIP 3 itu harganya 100.000. Misalnya saldo kalian di akun ini 100.000, kalian bisa membeli VIP 3. Kalau saldo kalian 20.000 di akun ini, bisa kalian belikan ke VIP 2 atau bisa kalian tukarkan atau bisa kalian tarik ke saldo Dana seperti itu. Ya cuy. Oke, cukup seperti itu aja sih teman-teman ya. Dan di sini berapa sih minimal penarikannya? Admin belum tahu minimal penarikannya berapa. Kita klik saja menarik seperti ini. Oke, di sini kita klik saja tarik semua contoh, baru kita masukkan kata sandi penarikan yang kita buat sewaktu mendaftar. Oke, di sini minimal penarikannya 25.000 ya cuy. Kalian bisa lihat di sini tingkat keanggotaan kita batas penarikannya 20.000 hingga 2 juta rupiah ya cuy. Jadi di sini minimal penarikannya 25.000 seperti itu ya. Dan di sini untuk cari isi ulangnya sangat mudah. Di sini minimal isi ulangnya 20.000 saja. Klik saja 20.000 ini, lalu klik langkah berikutnya dan ikuti saja step by stepnya ya cuy. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat. Jika kalian ingin bermain di aplikasi ini silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa, admin tidak memaksa kalian ya cuy. Seperti itu. Oke, sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.